Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada bi jihadi ila yaumiddin wa ba'du. Hadirin jamaah salat Isya dan salat tarawih Masjid Al-Furqan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama tentu kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas beragam limpahan karunia dan nikmat-Nya. Salat dan salam tentu kita sampaikan kepada Rasulullah sebagai uswah hasanah kita dan sekaligus suri teladan kita beserta para sahabatnya, para tabi'in dan semua umat yang istiqamah menjalankan sunnah-sunnahnya. Poin pertama yang saya sampaikan bahwa kita sudah berada di malam 12. Tentu saatnya kita melakukan evaluasi diri terhadap perjalanan 10 hari pertama di bulan Ramadan. Yang pertama dari sisi puasa kita, semoga kita menjadi orang-orang yang berpuasa secara khusus, bukan khatam Quran sekali. Bagian targetnya 3 kali khatam. Yang 3 kali khatam hari ini sudah mulai lagi juz 1, juz 2 alhamdulillah. Yang targetnya 2 kali khatam berarti sekarang sudah juz 22. Dan saya yakin, seyakin-yakinnya di sini tidak ada yang targetnya cuma sekali khatam. Semuanya minimal 2 kali khatam dan mungkin ada di antara kita 3 kali khatam. Dan bisa saja di antara kita ada yang ingin mencontoh Rasulullah bahwa beliau itu setiap pekan di luar Ramadan khatam Qur'annya. Mungkin ada yang sudah khatam apa sepekan kemarin insyaallah. Itulah mungkin yang harus kita evaluasi diri, karena seperti seorang pedagang bukan sekarang berdagang tetapi ingin mencari keuntungan dari perdagangan yang dia lakukan, bukan sekedar mengisi waktu tetapi bagaimana dia mendapatkan keuntungan dari aktivitas berjualannya itu. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin kedua yang saya sampaikan bahwa tentu di bulan Ramadan target utama kita adalah menggapai takwa itu sendiri. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa seperti telah diwajibkan kepada Umar terdahulu agar kalian menjadi pribadi yang bertakwa. Dan takwa itu kalau kita lihat secara umum, maka insyaallah takwa itu adalah kita semakin tenang hatinya dan semakin baik karakternya. Jangan lupa bahwa takwa itu secara umum, secara global adalah semakin tenang hati ketika beribadah dan semakin berubah karakternya. Jadi kalau kita lagi sholat merasakan khusyuan yang luar biasa, ketika kita baca Quran merasakan kekhusyuan yang tinggi, ketika kita bersedekah bukan sekedar sebagai kewajiban tetapi kita sudah posisikan dia sebagai kebutuhan sehingga merasa bahagia dengan bersedekah itu, ketika kita kemudian memberikan takjil kita bahagia, bukan sekedar orang yang berbuka itu berbahagia tetapi kita yang berbahagia merasakan ketenangan, apalagi kemudian ketika berzikir kepada Allah sesungguhnya akan semakin bertambah ketenangan itu. Allah berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang beriman dan berzikir kepada Allah, ketahuilah dengan berzikir kepada Allah akan mampu menenteramkan hati. Itu yang ini yang kita ingin capai, ketenteraman hati, kebahagiaan jiwa ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak kalah pentingnya adalah sudah terjadi perubahan karakter. Untuk itu kita lihat dalam pembahasan orang-orang bertakwa itu semuanya berkaitan dengan perubahan karakter. Dari tadinya pemarah sekarang menjadi pemaaf. Tadinya orang-orang yang kemudian suka berdusta sekarang menjadi orang yang jujur. Tadinya adalah orang yang kemudian suka khianat sekarang menjadi orang yang semakin amanah. Oleh karena dia yakin seyakin-yakinnya
bahwa sesungguhnya apa yang kita lakukan di atas permukaan bumi ini, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat dan akan dihisab. Allah berfirman, wa in tubudu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Apa yang kalian nampakkan, apa yang kalian semua sembunyikan, semuanya akan dihisab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka takwa itu adalah di samping tadi terjadinya apa namanya ketenangan jiwa, sekaligus bagaimana kita berubah karakternya. Untuk itu catat bahwa tanda-tanda orang bertakwa dalam Al-Qur'an itu di empat tempat, empat surat. Nanti dibaca di rumah dan diingat-ingat saja. Pertama, Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Di situ sebutkan hudal lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang bertakwa. Siapa mereka? Ayat 2 sampai ayat 5 menjelaskan tentang kriteria dan karakter orang-orang bertakwa. Yang kedua, buka dalam surat Al-Baqarah ayat 177, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Di ujung ayat itu Allah katakan, ulaikal ladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Mereka adalah orang yang benar imannya dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa apabila memiliki karakter yang disebutkan dalam ayat sebelumnya, yaitu ayat 177. Ayat yang keempat, yang ketiga, tanda orang bertakwa itu disebutkan dalam surat Al-Imran ayat 133 sampai ayat 136. Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Siapa mereka yang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimin al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ada lima sifat juga. Terakhir, sifat orang bertakwa itu disebutkan oleh Allah dalam surat Az-Zariyat, surat yang ke-51 ayat 15 sampai ayat 22. Surat 51 ayat 15 sampai ayat 22. Nah, kita kumpulkan ayat itu tadi, ada yang berulang, kita tinggal apa jadikan satu dan akhirnya kita contrengin, kira-kira ini kita sudah lakukan, ini yang belum, ini yang sudah, ini yang belum, sehingga kita cicil dari sekarang tanggal 30, mudah-mudahan kita sudah amalkan semuanya sehingga kita berhak mendapatkan karakter muttaqin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu sangat kita butuhkan dalam bulan Ramadan ini, karena ketika kita meninggal dunia tidak ada yang bawa ke kuburannya sertifikat tanahnya. Ya Allah, ini sertifikat tanah yang saya dapatkan di dunia, ini apa namanya yang menjadi jaminan surga. Tidak ada ijazah yang dibawa di sana, yang dibawa adalah sertifikat takwa, ijazah takwa dan tiket takwa. Makanya kita sangat butuh terkait dengan takwa. Makanya saat ini kita ikuti SKS Ramadan. Oh, ternyata ini sudah, sehingga nanti insyaallah semoga semuanya sudah terselesaikan di akhir Ramadan dan kita merasa berhak mendapatkan gelar sebagai muttaqin di akhir Ramadan insyaallah. Di antara contoh begini, supaya kita melihat juga karakter orang-orang bertakwa di masa lampau itu adalah, kalau kita lihat para pejabat, di antaranya Umar bin Abdul Aziz yang sering kita bahas dalam berbagai kesempatan. Beliau kemudian ketika memimpin rapat kabinet, tiba-tiba beliau mematikan lampu ketika ada di antara menterinya yang bertanya, wahai sang khalifah, bagaimana keadaan keluarga Anda? Kata beliau, matikan lampu. Kata siapa? Sang khalifah, matikan lampu. Kok dimatikan lampu? Iya, Anda sudah bertanya terkait dengan masalah pribadi, sedangkan lampu ini dibiayai oleh negara. Aku tidak mau menggunakan lampu ini untuk membicarakan masalah pribadi, padahal ini adalah biaya negara. Matikan dulu. Setelah dimatikan dan kemudian ditanyakan tentang keluarganya dan menjawabnya, setelah itu baru dinyalakan kembali. Begitulah kehati-hatian orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kemudian lihat yang orang biasa-biasa saja, Al-Mubarak contohnya. Al-Mubarak adalah seorang penjaga kebun anggur. Dia kemudian kedatangan tamu. Nah, setelah bekerja sekian lama di situ, sang pemilik dari kebun itu kedatangan tamu. Kata beliau, tuan tanah tadi, ambilkan anggur yang manis. Setelah diambilkan ternyata masih kecut, masih muda. Kata sang tuan tadi, ambilkan lagi, jangan yang kecut, jangan permalukan saya di hadapan tamu yang agung ini. Diambilkan lagi, ternyata juga masih kecut, masih pahit. Diambilkan ketiga kalinya, masih sama. Akhirnya sang tuan itu marah kepada sang pembantu yang penjaga kebun Al-Mubarak. Anda memang tidak bisa bedakan mana yang sudah matang, yang manis, dan mana yang masih kecut.
Apa jawaban Al-Mubarak? Maaf Tuan, tugas saya di sini hanya kemudian menjaga kebun, hanya membersihkan kebun. Saya tidak ada tugasnya untuk mencicipi buah di sini. Maka sepanjang saya bekerja di sini, saya belum pernah merasakan mana yang manis, mana yang kecut, mana yang pahit. Aku belum tahu mana yang manis, mana yang... Karena tugasnya bukan itu. Tidak ada tugas mencicipi. Berparah dia sudah lama bekerja tapi tidak pernah merasakan anggur di situ karena dia tidak pernah ditugaskan. Silakan cicipi, silakan makan sebagian. Ini orang biasa. Akhirnya sang tuang itu kemudian merasa heran dan mengatakan, kalau begitu aku akan nikahkan anakku dengan engkau wahai sang pembantu penjaga kebun. Akhirnya menikahlah Al-Mubarak dengan istri dari anak putri-putri dari sang tuan itu. Lahirlah seorang tabi'in yang sangat terkenal, itulah Abdullah bin Mubarak. Ini kan contoh-contoh yang kita lihat dari orang-orang bertakwa. Untuk itu bukan sekedar mengejar pahala, bukan sekedar untuk menggugurkan kewajiban, tetapi ada ketentraman hati dan sekaligus keinginan kita untuk berubah karakter sehingga walaupun orang biasa berubah karakternya. Yang terakhir sebagai contoh, dan saya pernah sampaikan di sini bahwa sesungguhnya dulu ada orang yang membeli tanah. Kemudian setelah digarap oleh sang pembeli, tiba-tiba pembeli tanah itu kemudian menemukan segumpuk emas di kebun itu. Lalu kemudian emas itu dibawa ke penjual. Penjual, emas ini adalah milik Anda. Kata penjual, bukan, ini adalah milik Anda wahai pembeli. Kata pembeli, tidak, ini milik Anda wahai sang penjual, ambil. Kata dia, tidak, karena saya tidak pernah membeli emas, hanya membeli kebun. Ambil wahai sang pembeli, penjual. Kata penjual, tidak, begitu saya sudah jual tanahnya, lengkap dengan isinya. Ambil, tidak, kata sang pembeli, karena tertulis dalam akta tanah, hanya membeli tanah, tidak pernah membeli emas. Akhirnya kedua-duanya tidak mau mengalah, tidak mengambil emas itu. Akhirnya masuk pengadilan. Hakimnya pun kemudian bingung mengadili, bagaimana mengadilinya. Biasanya orang ingin mengambil emas, ini menghindar semua untuk tidak mengambil emas. Didatangkan saksi ahli, ternyata semua tidak tetap saja. Orang ini bersikuku, dua orang ini bersikuku, tidak, bukan menjadi milik saya. Akhirnya sang hakim mengatakan dan bertanya kepada keduanya, wahai sang pembeli, apakah Anda punya anak putri yang siap nikah? Iya. Wahai sang penjual, apakah Anda punya anak laki-laki yang siap nikah? Iya. Kalau begitu, nikahkan anak Anda berdua hasil dari emas yang engkau temukan di kebun itu. Kira-kira menjadi pertanyaan, masih ditemukan orang ajaib enggak seperti ini nih yang kemudian mengelak untuk mengambil dan memiliki emas itu? Lagi-lagi rasa-rasanya susah untuk ditemukan, tetapi itu pernah terjadi di masa lampau. Hasil pendidikan dari Ramadan itu disebut dengan perubahan karakter. Insyaallah merupakan inspirasi bagi kita bahwa tidak perlu banyak-banyak memiliki di dunia ini. Kalaupun kita dapat harta, silakan diinfakkan sebanyak-banyaknya dan kemudian insyaallah akan menjadi berkah untuk kehidupan kita di akhirat. Daripada kita di dunia menikmati, apalagi kemudian haram, akan memperberat hisab kita di akhirat kelak. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Maka Ramadan membentuk kita menjadi orang yang tenang hatinya dan menjadi orang yang berubah karakternya. Semoga Allah membimbing kita ke jalan yang benar insyaallah dan menjadikan kita bukan sekedar sekali lagi mengejar pahala, bukan sekedar untuk kemudian menggugurkan kewajiban, tetapi bagaimana dari Ramadan ini mendidik kita menjadi pribadi yang bertakwa sehingga merasakan ketenangan jiwa sepanjang hayat, sekaligus bisa berubah karakter kita menjadi karakter yang lebih baik yang diidamkan oleh Allah dan dicintai oleh manusia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.